Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sedulur Om John Ngaritan dimanapun panjang berada. Salam ngarit, salam musa, esek dari Blitar Utara. Oke dulur, di kesempatan video kali ini Om John kembali berkunjung ke kandang sapi milik Bapak Sodik, di mana kandang sapi ini beralamat di Dusun Mojolegi, Desa Bendo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, di mana Bapak Sodik menyediakan sapi-sapi bakalan dan juga sapi-sapi pedetan ini dulur. Jadi bagi dulur-dulur yang sedang mencari sapi bakalan ataupun pedetan, bisa langsung menghubungi Bapak Sodik di nomor handphone berapa Bapak? 082 331 665 559. Itu untuk nomor dari Bapak Sodik, ataupun bisa langsung cek lokasi ke alamat yang sudah Om John sebutkan tadi. Dan ini merupakan sapi-sapi bakalan yang ada di kandang Bapak Sodik. Untuk sapi yang pertama ini dibanderol dengan harga berapa Pak? Yang pertama ini 23. Untuk yang pertama ini dibanderol dengan harga 23. Ya, 23 sama. Untuk 2 ekor ini dibanderol dengan harga 23 juta ini dulur. Kemudian untuk yang ketiga Bapak? Yang ketiga ini 24. Yang ini dibanderol dengan harga 24. Nanti kita bisa melihat dari belakang juga. Kemudian untuk yang keempat Pak? Yang keempat ini 23,5. 23,5? Ya. Ini 23,5 ini dulur. Kemudian untuk yang kelima, ini super ini. Nah ini super ini. Ya, ini saya minta 24. 24. 24 ya. Nah ini dulur, untuk yang ini sapi superan ini dibanderol dengan harga 24 juta. Kemudian juga ada ini. Ini yang agak kecil ini. Ini agak kecil. Ya, ini 17. Berapa Pak? 17. 17. Ini dibanderol dengan harga 17 juta ini. Kemudian untuk yang ketujuh ya Pak? Iya, yang terakhir ini 24,5. 24,5. Ya. Nah ini untuk sapi yang ketujuh dibanderol dengan harga 24,5. Dan ini kita coba lihat dari belakang ya Pak? Iya. Ya. Nah, oke dulur, ini kita coba lihat sapi dari belakang. Ini untuk kedua ini dibanderol dengan harga 23. Ini untuk kakek-kakeknya. Ini kita coba lihat dari belakang. Ini posisi dari belakang untuk sapi yang pertama. Kemudian ini sapi yang kedua. Ini untuk kakek-kakeknya, ini dibanderol dengan harga 23 jutaan ini untuk kedua ekor sapi ini. Ini posisi dari belakang. Kemudian ini untuk sapi yang ketiga ini dibanderol 24 ini dulur. Ini kakinya juga super besar. Ini dulur untuk posisi dari belakang. Kemudian ini yang keempat, besar panjang, tapi untuk kakinya lebih besar yang ketiga ini Pak ya? Iya. Ini kita bisa lihat. Kemudian kita lanjut. Yang ini 24 Pak ya? Iya, 24. Ini 24 ini dulur. Kemudian kita bisa lanjut lagi, ini untuk yang superan tadi ini dulur. Nah ini tadi dibanderol dengan harga 24 juta. Ini kita bisa lihat posisi kakinya super besar sekali. Kemudian ini kepalanya juga istimewa ini. Ini posisi, coba kita melihat dari belakang. Ini dibanderol dengan harga 24. Ini super nih kelasnya ini dulur.
Kemudian ini juga ada perdetan istimewa dibanderol dengan harga 17 juta ini dulur. Ini untuk kakinya. Ini penampilannya. Kemudian ini untuk sapi yang terakhir sebelum kita beralih ke perdetannya. Kalau yang ini berapa, Pak? 24,5. Ini untuk sapinya. Ini memang benar-benar super. Dan kita coba untuk melihat perdetannya ini dulur. Dulur, dan di kandang ini juga tersedia 8 ekor perdetan ini. Ini Pak, untuk yang pertama ini dibanderol dengan harga berapa, Pak? 1,2,3 ini, Om. Ya. Ini 13,75. 13,75. Iya. Ini untuk ketiga ekor perdetan ini 1, 2 dan 3 ini dibanderol dengan harga 13,75 atau 13.750. Ini kita coba lihat. Ini kenyang ini. Nah, ini untuk ketiga ekor ini 1, 2, 3. Sekali lagi ini dibanderol dengan harga 13.750. Kemudian untuk berikutnya, Pak. Untuk yang ini 14,5 ini 1. Ini 14,5 atau 14.500. Untuk satu ekor yang ini atau pedet yang keempat. Kemudian untuk yang kelima. Kemudian yang ini termasuk super ini, Om. Ini panjang bodinya. Ini 15,4. Nah, untuk yang sapi kelima ini dibanderol dengan harga 15,4 ya, Pak. 15,4 ini tergolong super. Kita bisa lihat posturnya panjang dan juga tinggi dibandingkan yang lainnya ini dulur. Kemudian untuk yang ini, Pak. Yang ini 14,4. Ini 14,4. Kita bisa melihat ini dari samping, bisa diamati untuk kakinya, dan ini kita coba lihat untuk dari belakang. Terus kemudian juga masih ada 2 ekor nih, Pak ya? Ya, 2 ekor ini kuron-kuron ini. Ini kuron-kuron ini dulur. Kemudian untuk 2 ekor ini dibanderol dengan harga berapa, Pak? 2 ekor ini masing-masing 14,4. 14,4. Ya. Nah, ini kalau ambil 2 nanti bisa nego harga. Bisa nego harga. Nah, ini dulur, ini dibanderol dengan harga 14,4-an ini dulur. Jika mengambilnya paketan nanti ada potongan ya, Pak ya. Ya, nah, ini dulur. Bisa kita amati. Untuk 2 ini bisa ambil 1, bisa paketan. Ketika paketan nanti bisa mendapatkan diskon. Nah, kita bisa lihat lagi ke sana. Nah, ini kemudian untuk harga-harga itu tadi apakah bisa nego, Pak, ini, Pak? Nego tipis nanti. Nego tipis. Masih bisa nego, Pak, ya. Tapi belum termasuk ongkir. Ongkirnya nanti ada hitung sendiri lah. Nah, itu. Ya. Nah, ini dulur, jadi untuk harga baik sapi bakalan maupun pedetan di sini itu masih bisa nego. Kemudian itu nanti juga belum termasuk ongkir. Jadi ketika jaraknya jauh otomatis ongkirnya juga semakin mahal, Pak, ya. Ya. Nah, ini dulur. Ini untuk kondisi perdetannya ada 8 ekor itu mulai dari ujung. Nih.
sampai yang di sana. Sekali lagi bagi dulur-dulur yang berada di wilayah Kediri dan sekitarnya, jika sedang mencari atau ingin membeli sapi bakalan ataupun pedetan, bisa langsung datang ke kandang sapi Pak Sodik yang beralamat di mana Pak, lebih jelasnya sekali lagi. RT 01 RW 13 Dusun Mojolegi Desa Bendro Pari Kediri. Nah itu dulur, bisa langsung cek lokasi ataupun bertanya-tanya di nomor yang sudah disebutkan di awal video tadi dulur. Oke dulur, mungkin cukup sekian kesempatan di video kali ini. Salam sukses peternak sapi Indonesia dan semangat selalu bagi para peternak sapi pemula Indonesia. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.